ketemu. Mama, apa? Apa? Hah? Apa itu? Hahaha, itu adalah petunjuk untuk kalian mencari. Mama, mama, ini mau kemana? Mama mau beli telur. Telur di rumah udah habis. Ica, Ica kan lapar. Lapar Ica? Iya. Ica pengen makan apa? Makan sosis sama Kentucky. Loh, kemarin kan Ica udah makan Kentucky sama sosis. Itu nggak sehat, Mak. Ica, gimana kalau kita masak telur aja? Tapi aku nggak mau yang biasa, Mama. Mau yang dinosaurus. Apa? Mau telur dinosaurus? Iya. Lah, belinya di mana? Di mana kita cari telur dinosaurus saja. Kita berburu telur dinosaurus. Iya. Wah, boleh juga tuh. Ica, Ica, nyarinya di mana? Paling di kupon-kupon atau Mama. Oke, kalau gitu gimana kalau kita cari sekarang? Oke? Oke. Ayo kita berburu. Let's go. Mama, Mama, kok nggak ketemu telur? Ica, 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 Ica lapar. Ica udah lapar, iya ya, Ca. Gimana ya, Ca? Kok nggak ketemu Mama, ketemu? Apa? Apa? Apa itu? Wah iya, tapi ini ada apa ya, Ca? Iya, nggak tahu. Petunjuk telur dinosaurus. Hahaha, itu adalah petunjuk untuk kalian mencari telur dinosaurus lebih banyak lagi. Hahaha. Harus menemukan dalam waktu 3 menit. Sekali kalian harus mencari telurnya dalam waktu 3 menit dan kalian harus dapat banyak. Cepat, cepat. Ayo, Ica, ayo kita lari, Ica. Ayo, kita lari. Gimana? Capek banget, Mama. Dinosaurus telurnya di mana? Aku bingung. Kalian harus mencari di bawah. Apa ya, kalian harus mencari tumbuhan yang ada buahnya yang sering dimakan monyet, apa yuk? Apa Ica? Pisang! Ya, pisang. Harus mencari telurnya di bawah pohon pisang, cepat! Ayo kita cari pohon pisang, mana Ica? Mana pisang, Ica? Kalian udah menemukan, tapi belum selesai, masih ada lagi. Wah, masih ada lagi. Banyak ini ya, dinosaurus. Ini telurnya masih apa udah? Hahaha, kalian sudah berhasil. Kalian sudah menyelesaikan misi dari dinosaurus, maka kalian harus memasaknya. Wah, Ica suka. Dinosaurusnya. Sekarang Ica mau masak pakai peralatan kompor dan wajan mini sesuai tubuhnya Ica yang mini. Sekarang Ica mini. Iya, kita masaknya pakai kompor Ica kecil. Iya, kan iya, iya. Oh, iya, Ica masih kecil. Oke, sekarang kita mau buat apanya dulu? Enggak, kita buat bumbunya dulu. Ini kita buat makanan sehat. Di sini ada apa ini namanya? Buncis.
Terus ini apa? Putul. Ini? Nakul. Ini ada bawang merah sama bawang putih. Nah ini ada sosis. Ica nggak boleh main peso dulu, Ica masih kecil. Oh iya, ini ada peso mini, Ica nggak boleh main peso dulu. Sekarang kita mau masak ininya dulu ya, sayurnya ya. Teman-teman yang mainan di rumah kayak gini tetap harus didampingi orang tua ya. Walaupun ini kecil, tapi ini bahaya kalau kalian mainan sendiri. Soalnya ini pakai api beneran, walaupun ini kompornya kompor mini. Oke, sekarang kita hidupin. Aku takut nanti kan jeblok. Enggak jeblok, ini enggak jeblok. Ini kita hidupin ya, Cak, kompornya ya. Kok enggak hidup ya? Oke, kita hidupin kompornya. Akhirnya sekarang apinya sudah mati. Mati, menyala. Karena ini dinosaurusnya telurnya mini, sekarang kita masaknya pakai wajan yang mini. Oke, sebelumnya kita masak bumbunya dulu, Ica. Ini diulek bumbunya. Ayo, Ica, diulek, Ca. Aku nggak bisa. Kita mau pecahin telur warna apa lagi? Ini udah biru. Mau aja yang ini. Oh ya, oke. Awas-awas nanti tumpah. Astaga. Kok pecah? Terus gimana ini? Teman-teman, aku cuci tangan dulu ya. Oke. Nah, bumbunya udah jadi. Sekarang kita masukin kompornya ya, Cah. Ya, sebentar ya, Bun. Sabar. Oke, kita masukin minyaknya ya, Ca. Oke. Mama, kamu duluan. Ica dulu. Ica lapar. Oke, oke. Ini nunggu kita minyaknya panas. Oke. Aduh, panas ini. Mana aku aja, Ma? Oke, hati-hati ya. Ya. Mama udah punya peletik-peletik. Oke, ini. Wah, ternyata bisa. Mama udah bau wangi nih. Iya ya. Oke, Mama masakin yang cepat, yang spesial ya. Kok dikasih itu? Iya, ini bumbunya. Nah, kita tuh mau bikin orak-arik buncis, wortel, sama kembang. Aku mau pecahin. Ya, pecahin telur satu, Cah, di sini, Cah. Aku takut. Kemana sih? Oke, kita masukin telur dinonya. Dino. Dino. Ah, iya, Cah. Aduk, Cah. Teman-teman. Cakep. Sekarang kita masukin sayurnya, Mama. Oke, Ica yang masukin. Yeah. Jangan semua buncisnya, buncisnya dulu. Wah, enak banget ini. Masakan Ica. Iya, masakan Ica. Harus dimakan ya, Ca. Oke. Kalian yang di rumah suka makan sayur nggak? Kalau Ica suka makan sayur, biar apa Ica? Makan sehat. Sayur. Nah, biar sehat teman-teman. Biar kuat. Kuat, iya betul. Coba Mama aku icipin. Sudah. Asin. Ini kita punya teman-teman. Kita tambah. Oke. Nah, masakan pertama udah selesai nih teman-teman. Nih, masak sayuran. Hey. Sekarang kita masak masakan kedua. Telurnya nih, kita tunggu sampai matang. Ica makan makanan hasil masak Ica sendiri. Enak? Teman-teman di rumah wajib coba makan wortel, buncis, sama kembang kol dikasih telur, itu rasanya nggak kalah sama makanan yang di luar sana yang dijual-jual siap saji gitu, dan ini lebih sehat buat kalian. Mama, makanannya udah habis. Oh iya, makanannya udah habis. Mama, makanannya udah kosong. Kosong ya, Tuhan. Aduh, Mama ketiduran, teman-teman.
Aduh, ini kalau telur gorengnya gagal teman-teman. Ya udah, ini kalau ini gagal, Ca. Gimana kalau sekarang kita bikin telur rebus aja? Ca mau? Mau. Oke ya, kita rebus pakai ini ya, Ca. Ini alat rebusnya ini, teman-teman. Mini juga ini. Oke, Ca masukin ini telurnya. Ca masukin. A few moments later. Oke, sekarang kita buka ya, Ca. Oke. Kita buka telurnya. Ini gagal apa enggak? Enggak. Oke, kita coba. Gagal apa enggak ya? Kita kupas dulu telurnya. Panas. Panas banget. Ya, gagal. Oh, enggak gagal telurnya. Nah, ini telur dinosaurus rebusnya enggak gagal, teman-teman. Nah, udah selesai nih Mama Devi ngupasnya. Sekarang kita cobain telurnya. Enak kan? Enak. Oke, Kak Ica sudah selesai masak. Nah, kalian pengen Ica masak apa lagi? Komen ya. Oke. Oke, kalau gitu Ica pamit dulu. Terima kasih ya sudah nonton ke video Ica hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.